Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Baik, guys, ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian. Di sini ada Kampung Baru Kuala Lumpur 4K. Oke, ini dari channel Tech One TV. Jadi langsung saja, guys, kita play videonya karena saya sudah penasaran bagaimana view kampung baru yang ada di KL. Let's go, kita play videonya. Masya Allah, cantik, guys. Wow. Wow, cantik banget. Oh, ini ada apa, gedung menara kembar itu ya, Petronas ya. Oke. Wow. Padat juga ya. Berarti di sini ini hampir penuh ya, bukan hampir lagi, kayaknya penuh banget ini. Karena di pusat kota ya. Cantik, guys, dari atas. Ini ada masjid ya. Masjid kah bukan ini ya, yang hijau ini. Oke. Ada lapangan bola di sini, guys. Oke, ada juga yang main tuh. Rata-rata di sini lantai 2 ya. Maksudnya 2 lantai gitu rumahnya ya. Karena mungkin apa namanya ya, tempatnya sudah sempit, jadi memang nampaknya ke atas, gak bakalan ke samping kanan kiri kan. Wow. Ini rumah ke apa, guys? Yang tadi yang ada 4 tingkat apa 3 tingkat tuh. Oke. Tapi emang di sana itu apa, di Malaysia itu emang nggak pakai genteng ya, guys. Jadi pakainya itu kayak apa namanya ya, seng lah. Oke. Nah, saya nggak ngerti yang orange ini, bata ini, mungkin ini genteng ya. Tapi saya kurang paham juga, atau dicat ya. Alright, cantik, guys. Oke. Wow. Padat sekali ini. Oke, ini buat futsal ya, apa ya, main apa ini, guys? Futsal ya atau bola biasa? Kayaknya futsal sih. Oke. Ini color gradingnya, bang, ini keren banget editingnya ini, keren. Kalau aslinya nggak bakalan sebagus ini, guys. Untuk warna-warnanya itu dia bisa keluar gitu. Ada jembatan macam ini juga, eh. Alright. Oke. Wah, saya harus belajar ini. Saya ada drone tapi nggak bisa nyetirnya, guys. Oke, cantik, guys. Wow, viewnya itu dapat banget ya. Alright, ini udah selesai berarti videonya. Oke, di sini ada video kedua yaitu Taman Setia Wangsa Kuala Lumpur PKP 2020. Oke, langsung saja, guys. Ini masih sama di channel Tech One TV. Let's go. Alright. Taman Setia Wangsa
Ini emang taman atau kayak perumahan, guys? Tapi saya lihat kayak perumahan ya. Setiawangsa 2020 BKP. Alright. Ini masa-masa kelam ini setelah adanya COVID ya. Aduh. Cantiknya. Oke, sepertinya itu bukan ini ya, bukan genteng bata kayak di sini ya. Jadi kayak apa namanya, genteng yang tipis itu yang mungkin ini dipakai ya. Apa namanya itu saya kurang paham. Tapi bentuknya itu macam genteng, guys. Cantik ya. Oke, ini mungkin supermarket ini. Oh iya, Giant. Oke. Wih, tertata banget sih. Yang parkir juga tertata banget. Wow, nggak ada yang nyerempet-nyerempet gitu. Oke, good. Itu ada yang parkir juga, guys. Cantik banget ya. Kayak teratur banget gitu. Oke, ini pakai apa namanya ya? Atapnya ini, guys. Oke, jalan. Oke, ya. Cantiknya. Apa nih? Geomantika. Geomatika. Oke, University. Oh, Geomatika University. Ini universitas berarti ya. Oke, baru tahu. Ini rumah apa, guys? Kayak di barat gitu ya. Rumahnya kok bisa gitu ya? Tertata banget. Oh, kayak di pas main The Sim ya. Oke. Okay. Di barat-barat kayak gitu semua ya rumah-rumahnya. Wow. Alright. Ini mungkin rumah susun ya, guys. Saya kurang paham juga. Saya coba komentar, teman-teman. Ini dinamakannya rumah apa kalau di Malaysia ya? Kalau dari bentuknya saya lihat ini seperti rumah susun ya. Oke. Okay. Alright, guys, ada taman bermain juga di situ. Oke. Berarti ini kayak kompleks ataupun perumahan mungkin ya di situ ya. Oh. Oke, ini ada juga lapangan di sini, guys, ada basket ya. Terus ada ini futsal ya. Oke. Wow. Asli ini kayak di barat banget, guys. Kayak di Eropa gitu loh. Good. Cantik, guys. Oke, sudah selesai video yang kedua. Dan mungkin itu saja reaction kali ini, guys. Dan menurut saya, dari view video yang pertama dan yang kedua ini sangat-sangat bagus sekali. Dan yang pertama itu yaitu kampung baru yang ada di Kuala Lumpur. Dan di sini ada Taman Setiawangsa yang ada juga di Kuala Lumpur, guys. Sama-sama bagus semua. Yang pertama itu mengingatkan kita kepada kampung halaman. Dan yang kedua ini istilahnya seperti Eropa, guys. Seperti perumahan-perumahan yang ada di luar negeri. Ya, keren banget, guys. Tatanannya terus rapi semuanya. Keren. Aduh, oh, jadi pengen banget ke sana ini. Aduh, kapan ya? Semoga lah COVID-19 ini bisa segera apa namanya? Hancur, segera ya hilang sirna. Alhamdulillah, guys, tadi pagi saya sudah vaksin kedua COVID-19. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan kita dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan saya dengar di Malaysia ini semakin hari semakin banyak sekali yang terjangkit COVID-19. Oke, semoga para subscriber semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 dan juga keluarga-keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke, terakhir mari kita kirimkan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah bi kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, mungkin itu saja reaction kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Dukung terus channel ini sampai 100.000 subscriber. Dan alhamdulillah sekarang sudah menyentuh di 80.000 subscriber. Dan sebentar lagi lah ya, semoga tahun ini bisa 100.000 subscriber. Terima kasih, jangan lupa untuk share terus video-video saya. Dan ya, komen yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.